Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Dian dengan Ian Marco Polo Channel. Jadi kita untuk hari ini persiapan untuk pelayanan masukan kapal curah di Semen, di Pelabuhan Semen Indonesia Tuban. Apa jenengnya Pak? Marta Golden. Oh, Marta Golden. Iya, namanya lupa saya. Marta Golden masih jauh, sekitar 3 mil lagi. Jadi sebelumnya subscribe, like, share, komen kolom bawah untuk agar kita semakin semangat untuk membangun channel Ian Marco Polo. Jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan Pak Aslan. Ini salah satu kru dari pilot boat Marta Golden Motor Bardu. Kita panggil. Jadi Marta Golden Motor Bardu. Penting ini yang ngantar saya sampai ke kapal. Motor Bardu Marta Golden. Tangga sebelah mana, Kep? Kita siapkan. Tangga sebelah kanan, kanan. Get di kopi. Motor Bardu meluncur, Kep. Dilanjut aja mendekat, Kep. Oke, lanjut dekat. Oke. Yang tadi ngomong di bawah itu yang nyetir itu kaptennya. Jadi itu tadi kaptennya, kapten motor Pandu. Miring-miring jadi. Jadi salah satu penunjang maritim pilot untuk kerja juga, yaitu ya kru dari motor Pandu untuk mengantar kita sampai ke tujuan dan untuk menjemput. Jadi kita ngobrol sejenak ini dengan bapak kita, Bapak Aslan. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Pagi hari ini saya masih sehat. Ya itu. Terus sudah berapa lama Pak di sini Pak? Sampai berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Oh, jadi Linton. Pak Aslan sudah 5 tahun di sini. Linton masuk. Sudah Pak ya, dengan sudah dulu juga. Suasana di sini ya, sudah familiar Pak ya. Oh, sudah familiar. Iya. So, Pak Aslan aslinya asli mana Pak Aslan? Daerah sini apa luar daerah Pak? Saya asli desa Sidoarjo. Daerah sini juga. Oh, Sidoarjo. Oh, berarti warga sekitar juga. Jadi, oh ya enak. Jadi rumah juga dekat, pelabuhan dekat tempat kerja. Jadi semakin semangat. Jadi semakin semangat kita untuk bekerja gitu. Ya. Jadi seperti ini seluk-beluknya di pelabuhan. Jadi ini areanya. Ini pelabuhannya. Di sana tongkang-tongkang batu bara. Pelabuhannya itu Semen, dan juga yang di sebelah barat sana itu Holcim. Pelabuhan Semen Holcim atau Dinamik sekarang namanya. Sudah jadi satu dengan Semen Indonesia. Itu. Di sana pelabuhan Pertamina TPPI,
di sekilas saja. Kita juga masih mulai nih untuk buat konten-konten. Jadi sama-sama kita saling, terutama yang masih baru-baru pemula subscribe youtuber-youtuber pemula itu. Intinya dalam kegiatan penyandaran atau mengeluarkan kapal, kalau di suatu pelabuhan itu kita mengutamakan safety, jadi keamanan yang terpenting juga itu safety untuk diri sendiri yang pertama. Jadi untuk personal kayak kita maritim pilot atau pandu harus siap safety-nya, helmet, ini life jacket. Jadi life jacketnya seperti ini, jaket, dan juga dilengkapi HT untuk alat komunikasi, sepatu juga siap. Itu oke, terima kasih. Itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Bapak Aslan. Ini beliau yang dengan penuh semangat dan tanggung jawab membantu pelayanan kita. Dan saya juga secara pribadi berterima kasih sama beliau, termasuk dengan Bapak Sawaid juga sebagai nakoda dari pilot boat atau motor pandu. Tanpa mereka kita tidak bisa bekerja semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan kerja sama tim kita semakin kompak, solid di pelayanan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom bawah. Oke, sekian Marco Polo. Ciao, see you, and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.